Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Kajari memimpin upacara siarah makam Hari Pahlawan tahun 2018 di Makam Pahlawan Kemerauke. Upacara yang berlangsung ditandai dengan peletakan karangan bunga dan dilanjutkan dengan penaburan bunga. Makna Hari Pahlawan sebagaimana disampaikan pada amanat Menteri Sosial RI agar jiwa kepahlawanan tidak harus diam dan harus digali sehingga menjadi potensi. Dalam rangka banyaknya perbedaan dan menghadapi globalisasi sehingga diharapkan bangsa Indonesia harus bisa tampil dari bangsa lain. Pertama memang Hari Pahlawan kali ini sesuai dengan amanat dari Menteri Sosial Republik Indonesia, bagaimana supaya jiwa-jiwa kepahlawanan itu tidak hanya diam ataupun statis, melainkan digali sehingga ini menjadi potensi dalam rangka menghadapi banyaknya perbedaan ataupun tantangan globalisasi, sehingga diharapkan bangsa Indonesia bisa tampil dan unggul dari bangsa lain. Kajari Kabupaten Merauke berpesan untuk seluruh pemuda yang ada di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Merauke, nilai kepahlawan bukan sekedar nilai tetapi harus ditingkatkan, dihidupkan, dikembangkan sehingga bisa menjadi kelebihan potensi bagi semua insan. Pada hakikatnya setiap perjuangan pasti ada hasil, namun tidak ada kata aktif atau berhenti untuk berjuang. Selamat Hari Pahlawan untuk Indonesia. Pesan-pesan ya seperti dibilang Menteri tadi bahwa jadi nilai-nilai kepahlawan ini bukan cuman sekedar nilai tetapi ditingkatkan, dihidupkan, dikembangkan sehingga bisa menjadi kelebihan potensi bagi semua insan.